Oke, kali ini kita unboxing CA30 ya. Ini dia model CA30, quantity 1, beratnya 47 kg. Oke, kita langsung saja buka apa saja bendanya, mana modelnya. Kita lihat. Packingnya tidak berlapis-lapis ya, hanya satu, mengandalkan kotak yang ada. Nah, ini dia. Oke, ini dia kotaknya dua lapis. Ini dia, ada di sini ada lagi busa, memang bagus lah, jadi agak lebih aman lah ya, karena ada busanya ini. Busanya ini adalah untuk menahan supaya jangan peot atau kemek atau apa ya. Nah, ini kalau kita buka, ini kayaknya udah dicek dulu ya, jadi plastiknya dibuka. Ini ada buku, kita lihat bukunya, buku apa saja yang ada di dalam kotak ini. Ada kartu garansi ya, di sini bukunya user manual, buku user manual CA2 sampai CA30. Oke, kalau kita lihat ini lagi, kita lihat spesifikasinya ya. Nah, ini kalau kita lihat spesifikasi ini dia. Ini dia kalau kita lihat spesifikasinya, CA30 itu 2x200 2200 watt, yang di 2 ohmnya 2x2200 watt. Kalau di break 3000 4600 sama 6000 ya. Nah, di stereo kan 2000, kalau di break jadi 4500 watt. Kalau 2 ohm 2 kali 3000 watt. Nah, ini beratnya 48 kg, 47 kg. Untuk ininya DB-nya 95 dB ya, kekuatannya 95 dB bisanya menurut spek di sini. Saya rasa spesifikasinya itu saja ya, yang dapat kita lihat. Dan ini kartu garansi tadi, kartu garansi. Kita lihat apa saja yang ada di dalam kardusnya lagi. Hanya itu. Ini bungkusnya ya, mungkin dicek, dites dulu oleh tokonya. Jadi kita lihat ke barangnya ya. Kita lihat barangnya. Kita angkat. Kita angkat barangnya. Wah, lumayan berat ya. Berat. Kita letakkan pelan-pelan di sini. Kita lihat dulu bagian belakangnya ya. Oh, ini dia. Kalau bagian belakang ini, itu ada out speaker dengan menggunakan spekon dan juga menggunakan kabel langsung ya. Ini kabel langsung, ini spekon, ini out 1, out 2, ini mode break di tengah. Dan di ini break mode, lampunya kalau dia hidup, break modenya hidup. Nah, kalau yang ini paralel, stereo dan break.
ini low pass-nya on atau off. Low pass ini supaya bunyinya bisa nge-low ya. Ini high pass. Jadi kalau modenya gini bisa dijadikan keluarnya low aja. Jadi suaranya yang dihasilkan low. Kalau ini limiter on, ground on. Jadi low pass-nya di-off-kan, jadi keluarnya hanya untuk low, dan ini high pass untuk mematikan, ya kira-kira gitulah, jadi tidak keluar high. Sebelah sini ada input channel 1, channel 2. Bisa pakai jack yang laki atau perempuan ya. Linknya sebelah link, sebelah input. Bisa sama saja dia, ini sebelah sini dicolok sama saja. Oke, sebelah sini ada apa? Push atau screen ya. Kalau kita lihat ke depan, kita lihat ke depan lagi. Ini dia. Jadi on off-nya hanya tombol kecil ya, digital ya. Di sini tombol on off-nya, power signal. Di sini tulisan ada CA30, sini ada crash audio. Nah, saya rasa itu ya unboxing kali ini. Nanti kita akan lihat video berikutnya, kita lihat isi dalamnya. Isi dalamnya apa saja yang ada di dalam power ini. Oke, saya rasa cukup sekali video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin membeli sebuah power sub atau low ya. Sampai jumpa ke video berikutnya. Salam tren musik, salam musisi.